Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin yakin keputusan Tan Sri Anwar Musa menarik diri daripada bertanding jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM adalah secara sukarela dan ia perlu dihormati. Khairi juga percaya pemilik kelab JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim sebagai Presiden FAM yang baharu mampu memberi perubahan yang besar dalam pembangunan bola sepak negara. Justru pihaknya akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi terus memperkasa FAM di bawah pemimpinan presidennya yang baharu.